Hai hai hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Oli Pinky. Kali ini saya membuat video atau merekam kegiatan kucing saya saat bermain tali ya teman-teman. Karena menjaga kesehatan kucing tidak cukup dengan memberi makan dan memeriksakan kesehatannya ke dokter saja ya teman-teman. Tapi mengajak mereka bermain juga bisa menjadi salah satu cara agar kesehatan dan kebahagiaan kucing tetap terjaga. Kebanyakan pemilik kucing sering memberikan makan yang terlalu banyak pada kucing. Mungkin tujuannya agar kucing gembul, gemuk, dan lebih lucu ya teman-teman. Maka dari itu bermain bersama kucing bisa mengurangi resiko obesitas yang akan mempengaruhi kesehatannya. Bermain juga dapat merangsang indera kucing dan membantu meningkatkan suasana hati mereka, sambil membantu mereka membakar kalori melalui gerakan. Kucing yang lebih bahagia cenderung menjadi kucing yang lebih sehat, yang jauh dari stres atau tidak percaya diri dengan rutinitas sehari-hari. Bermain dengan kucing juga membuat kucing semakin terikat dengan pemiliknya ya teman-teman. Yang tidak kalah penting lagi, manfaat dari mengajak bermain kucing yaitu mengurangi kebosanan kucing ya teman-teman. Kucing biasanya yang bosan akan berulah dengan memanjat tirai, menggaruk kulit sofa, dan menjatuhkan barang dari rak. Bermain bersama kucing tidak hanya bermanfaat untuk kucing, tetapi juga untuk kita ya teman-teman. Kalian sadari atau tidak, dengan melihat kucing yang berputar, melompat, menerjang, atau bahkan berguling, saat bermain akan membuat kita merasa senang dan mungkin saja bisa sampai tertawa. Hal ini bisa bermanfaat bagi kesehatan mental kita. Hal ini juga menjadi alasan mengapa banyak dijumpai video kucing menjadi salah satu video yang paling banyak ditonton di internet, di YouTube, di TikTok, maupun di snack video gitu ya teman-teman. Untuk mainan-mainan yang biasa disukai kucing seperti bola, tikus-tikusan, atau bulu, atau tali seperti yang saya gunakan ini juga bisa ya teman-teman. Pokoknya kucing tuh biasanya suka hal-hal yang bergerak. Jadi kalian bisa kreatif menggunakan apa saja, terserah kalian ya, bebas. Segitu aja ya teman-teman penjelasan tentang manfaat kucing bermain atau mengajak bermain kucing ya teman-teman. Selamat menonton video saya hingga akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Yang udah subscribe, tolong like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Thank you.